Iya, ini bosannya, Bu. Dari Metro TV ini liputnya ya. Saat ini kita mau ikut Edi Gondrong ngantar. Kalau biasanya kan teman-teman ngelihat saya ngantar. Dan ternyata ada yang rembes. Ini mau ditambal. Dengan apa ini, Bung Edi? Lem tembak. Inilah gaya Edi. Gigi mundurnya patah. ZTV Mas PMTV. Sering live dengan saya. Ini orangnya nih. Si Gondrong. Baru nganter dia. Sehari berapa galon, Bro? Gak ngitung, capek. Pengaruh ya, COVID ini ya. Luar biasa. Hampir separuh ya. Lebih malah, lebih. Hampir 60% hilang ya. Kenapa di lockdown tempat-tempat yang diantar? Ya kalau dari itu juga iya, mungkin kan kalau ada isu-isu yang di sebagian perumahan ada yang kena, itu kan anak-anaknya itu nggak boleh pada keluar. Oh. Jadi yang jualan es itu ngaruh banget tuh, nggak ada yang beli karena anak-anak di sekitar perumahan itu nggak ada yang keluar begitu. Jadi ya taruhnya itu. Ini produksi RO aja atau? RO aja mas. Tidak ada mineral ya? Nggak ada RO aja. Mantap. Udah berapa lama berdiri Bung Gondrong? Kalau berdiri lupa saya, kayak dulu aja lupa berapa tahun ya. Kurang lebih 2 tahun lah. PR badannya teman-teman. Ada PR juga. Ayo kalau mau ikut. Ayo. Kita mau ikut ngirim pakai VR. Boleh, ayo. Siap. Kita nanti jalan-jalan. Lihat bagaimana cara kerja Bung Gondrong. Yang tadi sudah saya janjikan, saya akan ketemu sama rajanya bintang Eropa. Nunggu dulu. Siap. Ntar kalau udah muat aja. Ini dia markasnya, kawan-kawan. Gede tuh mesin RO-nya. Cakep tuh. Ini yang per hari berapa galon, Bung Edi? 400. Kapasitas mesin ya. Bukan untuk penjualannya, tapi kapasitas mesin. Jadi produksi sehari mampu? Mampu kalau produksi ya sekitar 200 galon. 200 galon. Aduh, enak banget. Gede banget tuh. Donnya keren, aluminium ya. Stainless ya. Stainless. Ini dia juga salah satu YouTuber sama kayak kita ya. Ini markas YouTuber ya. Ini persiapan untuk dikirim ke pelanggan, dinaikkan ke VR. Kayaknya sudah biasa ini. Enggak perlu bantuan. Hari ini Edi Gondrong mau mengirim pesanan pelanggan dan ternyata ada yang rembes. Ini mau ditambal. Dengan apa ini, Bung Edi? Lem tembak. Lem tembak. Coba kita lihat bagaimana Bung Edi mengakali galon yang sedikit bocor. Walaupun cukup panas dulu ini ya, jadi baru di gitu. Ini kan dia ngelontok. Praktis ya. Ya kan. Karena udah kebentur-bentur dengan galon-galon yang satunya begitu kan, dia udah begini kan lemnya. Lepas ya. Rokoknya justru ntar di blur. Lu aja ngerokok podcastnya. Jadi komputer juga ngerokok. Selama gak ada yang komplain gak masalah. Kalau ada yang komplain emang iya ya. Iya. Di komunitas karena. Ini jadi begini ya, kalau udah dia udah panas, ini suhunya udah panas, dia tinggal di ini aja. Oh. Iya. Kalau saya belum pernah seperti itu. Ya karena kita mengakal yang galon retak-retak tipis begitu, jadi masih bisa dipakai gitu. Yes, begitu saja. Siap-siap. Praktis ya. Oke, saat ini kita mau ikut Edi Gondrong ngantar. Kalau biasanya kan teman-teman ngelihat saya ngantar, sekarang kita akan lihat bintang Ero seperti apa. Cara nganternya sama aja sih sebenarnya. Cuma lokasi aja yang berbeda. Ayo, kita langsung naik aja. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 galon. Kita akan coba antar.
ya, ini bosannya, Bu. Dari Metro TV ini liputnya ya. Iya, Metro TV. Oh, ini masuk. Wah. Buat konten YouTube. Iya. Mau ini dari Metro TV. Sponsor. Nama pastinya siapa? Nama pasti. Mas Espen. Hah? Jadi kita familiar sama teman yang ada di sini gitu ya. Beginilah kedekatan kedekatan Bung Edi sama warga, sama pelanggan. Jadi membina hubungan baik dengan cara pendekatan itu lebih maksimal. Sudah biasa kalau sudah biasa. Air di barter sama sayuran kita. Jadi bilang kesini bawa air nulu nasi padang. Tuh, ya. Nasi padang bapak minta request. Ini ayam ada jauh-jauh. Tinggal mesennya. Iya. Ini semua Ed? Oh. Sehari berapa warung ini? Berapa galon? 20 galon. Sehari ya. Tarik mas. Mantap ya sehari 20 galon. Perputaran cepat Pak di sini Pak Air. Alhamdulillah. Lancar. 20 galon habis Pak. Sehari. Tinggal lah ya. Enggak tahu. Ada proyek ya. Kalau dikasih habis. Enggak ada proyek lumayan ya. Oh, jadi kalau ada proyek pembangunan rumah-rumah begini. Perputarannya lebih cepat ya. Kan ada renovasi-renovasi seperti ini kan ya. Oke. Okay. Sip. Jadi naruh galon kosong enggak ada? Tadi pagi udah ngambil saya. Oh, diambil dulu. Iya, udah. Terus diisi diantar. Oh. Oke, iya. Oke. Tinggal nganter doang. Kasih ya, Pak, Bu. Ngerucu. Iya. Bingung dia. Gitu kan. Bingung ngomong 2 juta bingung kan. Kalau enggak yang merah. Yang merah aja, Bu. Assalamualaikum. Parkir dulu kita, Bro. Oh, mundur. Iya. Hah? Tuh kawan-kawan ada kolam lele bagi penggemar lele. Di sini juga ada yang mengembangbiakan lele kawan-kawan penggemar lele. Inilah gaya Edi. Gaya begini tuh, gigi mundurnya patah. Jadi parkirnya harus didorong. Luar biasa. Lagi, gitu. Tenaganya kuat. Lumayan berat kan? Makanya jangan jadi tukang galon. Kalau saya mana kuat kayak gitu. Markas Bintang RO. Ya itu dia kawan-kawan. Tadi perjalanan kita gimana? Sudah lihat sendiri cara kerja kita. Mantap. Terutama dari Bintang RO. Kalau dari Depot Azal sudah sering ya. Dan hari ini kita lihat cara kerja Bintang RO luar biasa. Wah. Semangat luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Ini dia. Kalau teman-teman sudah lihat Mas Pen di bikin konten. Inilah studionya. Dengan virtual effect. Bikin rumah. Jadi bisa di-sample. Kunci kroma atau kick rumah.
dia buat kamu. Ayo kalau kita mau seneng main game, siap. Alat musiknya tuh ada dua, gitar bro, piano tuh. Ya udah istirahat dulu Bung Edi. ZTV. Mas PMTV.